Wah, ada Global Link, teman-teman. Ini nggak salah nih, ketemu Global Link. Ini GGGG sih, Indonesia nomor 58 Ixia, teman-teman sekalian. Ini kebetulan ada Link, ada Ixia. Mungkin yang lainnya juga, kayaknya tim-tim mereka tuh global semua. Saking seriusnya, saya tuh tidak bisa berkata apa-apa selain berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Ardiansa YouTube Gaming. Nah, kemarin kan sudah diajarin tuh bagaimana cara menggunakan fitur face to face untuk push rank di awal season. Nah, saat ini ataupun kali ini kita akan coba lagi membahas terkait fitur yang memang disediakan oleh pihak Moontoon, teman-teman, di mana di sini kita tuh bisa menginvite ataupun langsung masuk ke rank. Contohnya kita masuk ke sini, teman-teman, di sini ada rank ya. Kita coba isi yang XP Laner Room saja. Kita konfirmasi apakah bisa masuk. Oh, kalau lama biasanya tidak bisa ya, teman-teman. Nah, kalau lama seperti tadi tidak bisa, tapi fitur ini juga berguna buat kalian semua agar kalian tuh ya lebih cepat menemukan timnya ya, teman-teman. Dibandingkan kalian tuh harus solo player, teman-teman sekalian. Nah, di sini sudah lengkap. Apakah di star? Sepertinya tidak ya. Ini sudah lengkap ya, teman-teman sekalian. Ini enak banget buat kalian pemain solo. Nah, di star, teman-teman sekalian, dan pertandingan langsung ditemukan. Ini enak banget nih buat kalian semua yang mau push solo rank di awal season ya, di season 33 ini. Kita di sini pilih role-nya role mid saja agar lebih memudahkan kita, lebih santai ya, karena memang sambil buat konten. Berbeda kalau kalian tuh mungkin menggunakan jungler ataupun XP laner yang memang butuh mekanik tinggi. Oke, kita akan lanjut ke grafik di sini. Untuk grafik seperti biasa, karena di sini legend ya, saya sudah naik legend. Aduh, di sini disuruh nyalain speaker, teman-teman. Wah, ada Global Link, teman-teman. Ini nggak salah nih, ketemu Global Link. Wah, GG banget sih ini ketemu Global Link ya. Kita coba Florin, katanya suruh Florin, Florin. Nah, ini kita ban. Oke, kita ban saja. Di sini satu disuruh, sepertinya mereka squad, teman-teman sekalian. Oke, kita akan lanjut nanti saja ke gameplaynya. Bagaimana kita masuk ke squad yang memang lihat ya sudah jadi, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, ini GGGG sih, Indonesia nomor 58 Ixia, teman-teman sekalian. Ini kebetulan kayaknya saya tuh hoki ya ketemu Global ya. GG sih ya mereka ya. Mudah-mudahan nanti kita akan cari, teman-teman, squad mereka, dan mudah-mudahan mereka ada di YouTube, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya. Seperti biasa, untuk Lui ambil mana dulu, teman-teman sekalian. Sebenarnya di sini satu suruh aktifkin suara, tapi seperti yang kalian lihat kalau sambil rekaman seperti ini, satu agak nge-lag kayak gitu tuh kan. Agak nge-lag ini, agak keras. Aduh, jampe. Aduh. Kita sabar dulu. Lawan kita soalnya Saphir ya. Oke, kita di sana juga ada si siapa tuh yang baru hero Cicip ya. Kita pantau, udah pindah ke atas aja si Cicipnya, cepet banget. Sakitnya, bro. Wow, wow. Oke, sabar dulu. Itu chipnya cepet banget pindahnya ya. Nah, kita recall dulu aja. Biar mana sama darah kita penuh ya. Wah, ini masih keke ya. Tuh, lihat chipnya. Cepet banget dia naik ke sini ya.
Oke, sih teman-teman. Lawannya mengerikan dah. Sabar. Nah, portal chip nyala tuh. Masalahnya ini lawan Hayabusa ya. Aduh. Nah, si chip datang. Udah turtle. Waduh. Jadi saya fokus teman-teman sekalian ya. Chipnya udah di atas aja. Oke, Don. Sensenya selamat tadi ya pakai ultimate ke atas. Dia bahkan belum kill sama sekali teman-teman. Waduh. Hayabusa sakit sekarang ya setelah di buff kemarin tuh. Waduh. Nah. Oke, done ya. Ya, main sama squad ga, jangan terlalu buruk. Ini YSS-nya sepertinya kesulitan untuk farming, teman-teman. Karena saya rasa YSS-nya kesulitan banget buat farming ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa.
kita punya Yuzhong. Oke, kayak aku sana sih. Emang sih ya, Luo itu pasti di counternya sama chip berat banget. Ini saya main juga legend serasa di Mythic, teman-teman. Waduh. SS-nya noob, teman-teman. Ya, nggak bisa dibilang noob juga sih. Takut ada chip saya ke atas tuh. Nah, kan. Kena sama Hayabusa. Tuh, chipnya udah open portal. Ayo lo. Yuzhongnya mantap itu. Gas. Hayabusanya, mereka digendong sama Hayabusa, teman-teman sekalian. Kalau kita ya lumayan lah, agak kompak. Kalau Hayabusa kita ambil. Ih, kenapa dia terus punya ulti sih? Kejar aja biar nggak bisa pulang. Udah ulti itu. Nah, lumayan kan. Apakah kita harus pakai defense? Ya, perlu. Oke, sebentar lagi kita masuk. Gas. Kita masuknya ke sini. Invincible if we truly trust each other.
Oh, rusak. Sabar teman-teman, kita main rapi. Kita kayak main di mythic ya teman-teman. Lumayan. Untung tadi saya kabur ya pakai ultimate ke belakang, kalau enggak kejebak saya itu ya tadi. Ya benar, tadi kejebak ya teman-teman saya, kejebak. Untungnya tadi saya tuh ada waktu, kalau enggak ada udah kelar saya itu ya. Ya oke teman-teman, aman ya, kita ketemu squad dan ketemu tim global teman-teman. Ada Link, ada Ixia, mungkin yang lainnya juga. Kayaknya tim-tim mereka tuh global semua. Saking seriusnya saya tuh tidak bisa berkata apa-apa selain berterima kasih kepada mereka yang sudah bermain dengan Evic ya teman-teman. Evic tuh bukan ranknya, tapi keren banget mainnya, rapih gitu teman-teman sekalian. Ya alhamdulillah ya, kita dapat permainan yang cukup apik ya teman-teman. Setidaknya ya walaupun tidak dapat gold ya, itu satu-satu khawatir tadi ya. Karena memang global loh, wajar aja sih global. Saya juga jadi ragu, jadi nggak pede gitu. Biasanya saya gendong, masa yang digondong. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Saya Ardian, saya Itu Gaming, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.